Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk file exam view sudah saya tempelkan di grup guru SMA Negeri 1 Gombong. Di sini lihat ini. Di exam view 62. Ini nanti Bapak Ibu tinggal unduh saja di sini. Kita unduh. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa menginstalnya. Kemudian setelah diinstal, ya, muncul ini. Ya, exam view test manager dan exam view test generator. Nah, kemudian kita klik saja dua kali ini. Nah, exam view test generator untuk memulai menulis dengan exam view. Double klik seperti ini. Kemudian berjalan. Kita tunggu. Nah, untuk mulai, kita klik create a new test from scratch. Yang ini. Kita klik saja. Klik. Nah, kita diminta untuk mengisi judul. Test title. Ini. Judul dari test yang akan kita buat. Misalnya saya beri judul TUC Kimia 1. Kemudian klik OK. OK. Nah, ini dia tampilannya. TUC Kimia 1. Seperti ini. Kita ingin membuat tes, misalnya pilihan ganda. Kita lihat seperti kemarin sudah ya. Question, kita klik question. Muncul new. Nah, ini kita pilih new. New, kita pilih multiple choice, pilihan ganda, kita klik, klik. Nah, muncul menu seperti ini. Kita lihat, ini ada option A, B, C, D, E, pilihan A, B, C, D, E. Kalau berlebihan, kita bisa kurangi menjadi 4. Nah, jadi A, B, C, D. Nah, kita biasanya menggunakan 5, sudah saya setel untuk menjadi 5. Ini kita bisa setel beberapa opsi ya, beberapa pilihan. Nah, kita bisa mulai mengetik di sini. Ya. Standarnya ini tulisannya Times New Roman 11. Kalau kita ingin 12 ya kita bikin saja seperti ini. 12. Ya. Nah, misalnya kita mulai mengetik seperti ini, misalnya soal kimia. Oke. Di antara senyawa berikut ini yang memiliki ikatan ion adalah, nah, misalnya kita ketik NaCl misalnya. Kemudian kita ketik H2O. Nah, H2O berarti duanya di bawah. Kita bisa menggunakan insert equation. Lihat nih, equation. Saya ulangi, insert, kita klik equation. Nah, akan muncul seperti ini. Kita tulis H. Nah, ini menunya sama seperti equation di dalam Word. Subscript 2O. Record. Selesai. Nah, lihat ini. H2O. Kemudian misalnya apa lagi? N2 misalnya. Nah, sama. Lihat ini. Equation N2. Ya, seperti ini. Record. Jangan lupa record. Ya. Misalnya kita tuliskan lagi NH3. Nah, sama seperti tadi, insert equation. Nah, kita tulis NH, kemudian subscriptnya di sini, subscript 3, record ya. Kemudian satu lagi
misalnya CH4 sama insert equation. Nah, muncul equation editor di sini. CH subscript 4. Kemudian kita record. Nah, sebelum kita record ini di bawahnya ada menu record. Kita tentukan pilihannya dulu atau kunci jawabannya harus ini. Kita klik di sini. Nah, jawabannya A. Klik. Nah, sehingga bulatan ini menjadi ada bloknya, blok hitam. Baru kita record. Nah, seperti ini. Oke. Kalau kita ingin mengubah atau terjadi kesalahan, ini kita double klik saja yang soalnya ini. Klik-klik. Nah, muncul seperti ini. Misalnya kita mau memperbaiki. Misalnya kita mau ganti ini misalnya. BA O misalnya. Ya, seperti itu. Kita record lagi. Nah, sudah ganti seperti ini. Oke. Untuk soal kedua sama. Question. Ya. New. Oke. Kemudian multiple choice. Klik. Nah, seperti ini. Kita akan buat soal bahasa Indonesia. Misalnya penulisan yang benar untuk sampai dengan adalah, nah, masukkan SD, S titik D titik, S besar titik, D besar titik, S garis miring D, S besar garis miring D. Nah, seperti itu. Kuncinya jangan lupa, kuncinya B. Klik B-nya, kemudian record. Nah, seperti ini. Mudah bukan, Bapak Ibu? Nah, kita lihat di bawahnya. Di bawah sudah tertera kuncinya. Jangan lupa, kunci ini berada dalam lembar tersendiri. Dan ketika nanti dimasukkan ke dalam model, ya, kunci ini tidak otomatis disertakan dalam tampilan soal, tetapi untuk menjadi penghitung atau mencatat jawaban anak-anak atau jawaban siswa. Nah, inilah menulis soal menggunakan exam view. Kemudian kita simpan saja. Save. Ya. Nah, kita akan namai apa ini? Soal ini misalnya tadi TUC Kimia 1. Sudah save. Selesai. Mudah bukan? Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.